Kita siapin alat dan bahan-bahannya dulu. Yang pertama, siapin snacknya. Kalian bisa pilih snacknya sesuai kesukaan, lalu gunting, spidol, pita, double tip, lalu tataan atau alas. Setelah itu, karton duplex. Aku pilih karton duplex soalnya dia lebih tebal. Nah, setelah itu cake tray. Lalu kardus bekas. Nah, di sini aku lupa belum masukin isolasi juga ya. Langsung aja kita buat yang pertama, tataan atau alas ini aku taruh di bagian bawah cake tray supaya cake tray-nya lebih kuat ya. Kardusnya aku buat lingkaran diameter 15 cm, aku buat 2 dan lingkaran 8 cm. Nah, buat kalian yang nggak punya jangka, kalian bisa gunakan benda-benda yang bentuk lingkaran di rumah ya. Lalu untuk karton dupleksnya, kalian bisa sesuaikan dengan lingkarannya. Setelahnya, kalian rekatin antara dupleks dengan kardusnya menggunakan isolasi. Oh ya, untuk tinggi dupleksnya ini tergantung dari masing-masing snack kalian ya. Jadi tingginya bisa berbeda-beda. Kalian sesuaiin aja dengan snack yang kalian pilih. Langsung aja kalian rekatin snacknya ke tabung yang udah dibuat tadi. Di sini aku tempelin double tip pada bagian belakang snacknya. Kalau semua snacknya udah menempel, kita bisa langsung hiasin dengan menggunakan pita. Hiasinya bisa bervariasi sih. Misal kalian bisa pasang topper karakter kayak Baby Shark atau Unicorn atau PT21 atau masih banyak lagi lah seperti itu. Ini aku cukup pakai pita aja. Setelah itu selanjutnya kita tempelin snack yang kedua. Langsung aja tempelin dan jangan lupa untuk tinggi dupleksnya sesuaiin dengan snack kalian. Biar snack tarnya makin rame, di sini aku tambahin permen lollipop milk kita. Nah, di sini di bagian kanan dan kirinya aku kasih double tip supaya menempel di bagian-bagian atau di sela-sela susu ultra. Kalau semuanya udah rapi dan beres, kita hiasin lagi dengan menggunakan pita. Setelah snack kedua selesai dihias dengan pita, kita bisa langsung taruh di atas snack pertama seperti ini. Di sini aku contohin cuma buat dua tingkat aja ya, karena menurut aku udah cukup sih. Pada bagian atas snack kedua emang sengaja nggak aku tutup ya, karena di dalamnya mau aku tambahin snack yang lain lagi. Karena snack tarnya ini untuk anak-anak, jadi aku pilih snacknya yang kebanyakan anak-anak suka. Jelly, susu, terus permen, wafer.
pasti anak-anak suka. Nektarnya juga bisa untuk dewasa ya. Nah, nanti kalian bisa sesuaiin sendiri snack-snack apa yang kira-kira cocok. Biar snektarnya ini kelihatan makin cantik, aku mau tambahin topper Happy Birthday. Langsung aja aku tancepin di bagian paling atas. Nah, seperti ini. Lalu aku mau taruh snack-snacknya tadi itu pada cake tray berukuran 20 dan alasnya ini berukuran 26. Aku kasih alas supaya biar lebih kuat sih. Kalau cake tray-nya aja aku khawatir nggak kuat. Oke? Kling. Nah, tada, udah jadi snack tart-nya.